Ada lagi satu nasihat Dr. Daniel kepada saya dan kita semua, iaitu jauhi pembaziran. Ya, memang di musim lebaran, ya Allah, banyak kuih-muih yang kita buat. Menunya pelbagai. Kadang-kadang kita menjemput rakan-rakan kita, adik-beradik kita datang ke rumah. Dan pastinya jemputan itu bukan jemputan kosong. Mesti ada hidangan-hidangan yang istimewa, menu-menu yang hebat. Bagus semua itu. Dia mendekatkan kita, sesama kita. Dia mengeratkan tali persaudaraan. Memang bagus. Tujuannya bagus dan syariat menyukainya. Tetapi, awas. Pertama, dalam pergaulan jangan sampai berlaku free mixing. Jangan sampai pergaulan melahirkan pula pergaulan bebas. Hati-hati. Dan yang keduanya, makan minum. Harus kita makan dan minum benda yang halal, apatah lagi yang halal lagi baik. Tapi jangan sampai berlaku pembaziran sehingga makanan terpaksa dibuang. Makan, ambil, sekali ambil punya lah banyak. Makan separuh tak habis. Didik diri kita, didik anak-anak. Ambil makanan dan habiskan makanan. Take it and finish it. Ini kita kena ajar sebab dia sebahagian daripada agama. Semoga insya Allah semua ini dapat kita jaga dengan baik. InsyaAllah.